Assalamualaikum. Jadi di video kali ini aku bakal kasih tahu tips dan cara supaya kita bisa punya penghasilan sendiri selama masa pandemi ini. Karena jujur banyak banget yang nanyain ini ke aku. Jadi aku bakal share tipsnya di sini. Banyak juga yang curhat ke aku, katanya selama masa pandemi ini tuh penghasilan jadi berkurang, terus gak dapet uang jajan, gak bisa beli skincare. Nah, jadi selama ini aku tuh bisa dapetin penghasilan tambahan lewat program affiliate. Mungkin beberapa dari kalian udah ada yang tahu, tapi tenang, buat yang belum tahu, aku bakal jelasin di video ini. Mulai dari apa itu affiliate, cara kerjanya gimana, terus proses biar kita bisa dapat penghasilannya gimana. Pokoknya kalian tonton aja video ini sampai habis biar kalian paham. Oke. Jadi affiliate itu kayak kita mempromosikan suatu produk dengan cara share link pembelian dari produk tersebut. Share-nya kemana ya? Ke media sosial kalian, bisa ke Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya ada orang yang ngeklik dan beli lewat link yang kita share, kita bakal dapat komisi. Simpelnya kayak gitu. Aku kasih contoh nih ya. Misalnya aku bikin video haul nih. Aku nyobain baju. Nah, link pembelian bajunya aku taruh di description video aku. Terus kalau ada yang beli lewat link yang ada di description aku bakal dapat komisi. Jadi kayak gitu. Komisi yang kita dapat dari affiliate ini bisa sampai 4,9%, tapi ini beda-beda ya di setiap e-commerce atau marketplace. E-commerce dengan komisi affiliate tertinggi setahu aku sih Lazada ya. Makanya kalau kalian lihat aku sering banget bikin haul dan belanja di Lazada. Lazada ini juga salah satu e-commerce terbesar se-Asia Tenggara. Ada ribuan produk bermerek. Terus ada campaign bulanan juga, kayak 33, 44, Ramadan sale, dan masih banyak lagi lah pokoknya. Kalau ada campaign gitu, kita bisa dapetin voucher juga per bulannya. Menang banyak nggak tuh? Pertama yang wajib kalian lakuin itu adalah join atau daftar affiliate platform dulu. Nah, kalau aku pakainya Style Doubler. Aku pakai Style Doubler ini tuh karena paling gampang dan gak ribet juga. Terus enaknya Style Doubler ini tuh nggak ngasih syarat kayak minimal followers atau subscriber. Jadi semua orang bisa pakai, kalian semua bisa pakai tanpa harus punya followers banyak. Nah, kayak yang aku bilang tadi, pertama harus join atau daftar dulu di Style Doubler. Link pendaftarannya udah ada di description box aku. Jangan lupa dicek sekarang dan langsung daftar. Tenang aja, nggak dipungut biaya apapun. Nah, kalau udah daftar, kalian bisa langsung bikin linknya. Aku jelasin gimana cara bikin linknya. Yang pertama, buka dulu aplikasi Lazada kalian. Terus copy link produk yang mau kalian share. Kalau udah kalian copy, langsung masuk ke websitenya Style Doubler. Masukin akun yang udah kalian buat. Dan paste linknya di sini. Habis itu pilih create link. Nah, yang kalian share itu link baru ini ya guys. Jadi tinggal di copy dan share ke media sosial kalian. Kalau ada pembelian dari link ini, nanti bakal ada keterangan berapa yang beli dan berapa komisi yang kita dapat di sini. Dan kalau komisi kita udah mencapai 100.000 atau sekitar 7 dolar gitu, uangnya akan auto ditransfer ke rekening kita. Jadi kalian juga harus punya rekening ya guys. Untuk nomor rekeningnya kalian bisa masukin di sini. Nah, sedikit tips dari aku gimana cara ngepromosiin linknya. Kalau kalian YouTuber kayak aku, kalian bisa review produknya kayak bikin video haul, dan linknya bisa kalian taruh di description box.
Atau kalau kalian lebih aktif di Instagram, kalian bisa review sedikit produknya di Instastory kalian, terus kasih link swipe up, atau kalian taruh linknya di bio. Terus kalau kalian aktif di Facebook nih, bisa juga misalnya kalian bikin rekomendasi outfit untuk yang berhijab, bisa juga tuh. Terus kalian masukin foto outfitnya biar orang lebih tertarik gitu, dan kasih linknya di caption, gitu juga bisa. Pokoknya bisa-bisa kalian lah, gimana? Nah, jadi gitu caranya. Semoga kalian ngerti, semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian. Jangan lupa like videonya kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian. Bye-bye.